Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gobrak Group. Hari ini kita berada di Desa Jeblok. Ini ada Grand Max, katanya setirnya kiri kanan lari-lari sendiri, teman-teman ya. Atau seliat-seliot sendiri. Apalagi saat di jalan tidak rata. Ini kita cek untuk terotnya, teman-teman ya. Untuk rack endnya aman. Aman teman-teman. Ini kayaknya terotnya yang bermasalah. Terotnya ini teman-teman ya. Ini ada mur 17-an, ini akan kita lepas. Tapi ini kerusakannya ada di bagian kiri teman-teman ya. Ada di terot bagian kiri. Nah, ini sudah kita lepas. Untuk rodanya sekarang kita akan melepas terotnya teman-teman ya. Ini mur 17-an. Ini kita lepas dulu. Ini menghadapnya ke bawah ini teman-teman. Untuk terot Grand Max. Ini 15 13 sama. Langsung aja kita pukul. Memang kuncinya harus dipukul kayak gini, Lur, untuk melepas terot ya. Kurang keras, Lur. Ya. Tapi sebelum kita lepas untuk terotnya, ini kita akan mengendorkan mur kontraan teman-teman. Ini ada mur 19-an kalau tidak salah ini. Nah ini teman-teman ya, ini mur 19 kan kita kendorkan dulu. Habis itu umurnya yang bawah kita lepas. Nah kita putar. Ini kita lepas. Melepasnya diputar ke arah kiri, sama dengan melepas baut atau mur teman-teman ya. Nah ini ternyata terjadi kocak seperti ini, Lur. Ini gejalanya kalau di jalan yang tidak rata, seleot-seleot sendiri untuk kemudinya, atau mobilnya bisa seleot-seleot sendiri, atau cari jalan sendiri. Ini yang baru, Lur. Kalau yang baru memang betul-betul kuat atau siset atau pakem ini, Lur. Jadi memasangnya gampang juga ini. Jangan lupa ini kita kasih tanda tadi masuknya teman-teman ya. Nanti kalau pas ini, nah ini tandanya, tandanya masuknya terot. Kita kasih tanda agar nanti nggak usah di sporing, sudah oke, sudah bagus. Maksudnya bisa seperti semula. Ini langsung aja kita putar ke kanan teman-teman ya. Ini yang L kiri. Untuk yang kanan tidak sama ini teman-teman. Kita putar sampai pas tandanya. Ini nampak tandanya teman-teman ya. Hup, sip. Habis itu murnya kita kencengin atau kita pepetkan. Ini yang baru teman-teman ya.
yang baru sama sekali nggak bergerak ini. Sangat kuat. Tapi ini nanti menghadapnya kalau masang ke bawah, Lur. Ini dongkraknya kita naikkan sedikit. Sekarang kita lihat dari samping aja, teman-teman ya. Langsung aja kita pasang murnya setelah masuk. Jadi untuk mengganti terot gampang, teman-teman ya. Cuman diperhatikan keluarnya mobilnya bagaimana. Kalau di saat jalan tidak rata bunyi klotak-klotak-klotak berarti rek endnya. Kalau di jalan tidak rata terus cari jalan sendiri atau seleot-seleot berarti terotnya. Ini jangan lupa kancingannya dipasang, teman-teman ya. Karena ini resikonya kendu sendiri atau bisa lepas sendiri kalau kancingannya nggak dipasang. Oke, sip. Ini tinggal kita pasang rodanya. Dan ini nanti kalau dicoba ternyata masih lari ngiri kanan, baru kita sporing manual, teman-teman ya. Nah, ini yang sebelah kanan, teman-teman. Ini sebelah kanan sebenarnya masih bagus, tapi ini kita ganti sekali karena tadi kita belikan satu set untuk kiri kanan. Ini gampang aja, ini tidak kita review untuk yang sebelah kanan karena caranya juga sama. Ini rack end-nya masih oke juga ini. Ini ngeceknya rack end kayak gini, teman-teman ya. Ini kalau rack end-nya rusak dia langsung turun ke bawah ini, teman-teman. Berarti minta diganti. Wes ngono, Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.